Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Berita kali ini mengenai hasil pertandingan antara tim Persiba Surabaya melawan Persikabo Kabupaten Bogor. Pertandingan antara tim Persiba Surabaya melawan Persikabo berakhir dengan skor 3-2. Jalannya pertandingan pada babak pertama skor 1-1. Gol dari tim Persiba Surabaya dicetak oleh Paulo Victor pada menit ke-30, sedangkan gol dari Persikabo dicetak oleh Kurnia pada menit ke-31. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-1. Memasuki babak kedua, tim Persiba Surabaya ketinggalan. Gol dari Persikabo dicetak oleh Pedro Henrique pada menit ke-56. Tim Persiba Surabaya berhasil menyamakan kedudukan melalui Paulo Victor pada menit ke-70. Gol kemenangan Persibaya dicetak oleh J. Palente pada menit ke-76 melalui tendangan penalti. Sampai berakhirnya babak kedua, skor tidak berubah 3-2. Tim Persibaya pun berhasil mengalahkan Persikabo dengan skor 3-2. Mudah-mudahan tim Persibaya Surabaya terus berprestasi. Salam satu nyali, Wani.